pelajar. Selamat sejahtera semua. Okey, ini saya nak tunjukkan soalan yang nombor 8. Okey, kita nak buat lukisan perspektif satu titik. Okay, perspektif satu titik. Ingat kan, kalau perspektif satu titik, okey, dia punya objek dia ni kan dia selari dengan satar gambar lah. Okey, satar gambar. So, okey, dan ni titik stesen dia ada satu dan titik lenyap dia pun ada satulah. Okey, sekarang step yang pertama, okey, ini adalah step yang pertama, kita dapatkan dulu titik lenyap. Okey, titik lenyap kita dapatkan dulu. Okey, titik lenyap ni ada satulah, titik lenyap mesti berada di garisan ufuk. Okey, titik lenyap. Okey, step yang kedua. Okey, kita lukis semula lah pandangan hadapan ni. Okey, okay, awak kena ingat untuk pembelajaran awak, semua objek dia bagi. Okey, tapi kalau dalam peperiksaan sebenar, objek 3 ni dia tak bagi. Dia tak bagi. Ni untuk kita belajar. Jadi bila kita belajar ni senang ada objek. Tapi bila sebenarnya dia tak ada objek . Dia tak ada objek. Okey. So dia ada pandangan hadapan dengan pandangan sisi nanti. Yang ini dia ada objek, hanya ada pandangan hadapan dan atas dia. Yang ini pandang, nanti bila exam dia ada pandangan hadapan, atas dan sisi. Objek dia tak bagi. So tak apalah, ni untuk kita belajar. Okey, okay, ini step yang kedua. Kita lukis semula pandangan hadapan ni, kita lukis semula dekat sini. Okey. So bila kita lukis semula, maksudnya kita akan hitamkanlah. Okey, hitamkan dia ni lah kat sini. Okay, semula, okay, kita hitamkan dia. Ni pun kita hitamkan. Okay, ni kita hitamkan. Ni, okay. Okay. Okay, ni kita hitamkan. Okay, lepas tu ni step yang kedua. Okay, step yang ketiga pula. Okay. Okey, step yang ketiga. Okey, pandangan hadapan ni, okey, secara tak langsung kita dah dapat dah ni garisan ketinggian dia ni. Garisan ketinggian ni, okey. So, step yang ketiga pula. Semua yang dekat atas ni, okey, kalau saya labelkan saya labelkan A, B, C, D. Okey, so kalau kat atas A, B, C, D, okey, saya letak kat sini E, F. So, E, F. So, semua ni B, D, F, G, A, B ni. Okey, semua saya pergi ke titik stesen. Okey, cara dia saya buat macam ni. Separuh, lepas kita tandakan dengan F. Okey, lepas tu ini kita buat. Okey, ini dah ada. Okey, lepas tu next kita buat ni. Kita tandakan D. Okey, ni kita tandakan E. Separuh. Okey, lepas tu C. Okey, C juga. Dan ni. Okey, ini B. Okey, dan juga A. Okey, A. Okey, sekarang okey, step yang seterusnya. Okey, ni step yang ketiga. Okey, step yang seterusnya. Okey, sekarang ni saya ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E dan huruf F. Okey, semua titik-titik saya termasuk yang ni lah. Okey, yang ni saya tak label . Okey. Cuma sekali lah. Semua penjuru-penjuru ni, kita pergi ke titik lenyap. Semua kita pergi titik lenyap . Ni titik lenyap. Termasuk bawah juga . Termasuk yang dekat bawah juga. Okey. Semua ni pergi dekat titik lenyap. Okey, ini adalah okey, step yang keempat. Okey. Step yang seterusnya, okey. Step yang kelima. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan titik F . F. Okey, F. Okey, tengok F. Ni F. Okey, sini F . Sini F. F. Okey, nampak? Okey, kalau kita nak cari F yang dekat bawah ni, okey. Kita cek titik G. Titik F ni bawah dia G kan. Okey, lepas tu kita terus panjangkan lah ni. Ni panjangkan ni. So kita akan dapat G kat sini. Secara tak langsung kita dah boleh terangkan dia ni. Ni terangkan dia.
kita dah dapat dah permukaan sebelah sini. Okey. Ha, ni kita dah dapat. Okey, sekarang kita nak cari huruf D. Okey, D sebelah atas. Okey, ni D. Okey, nampak? Okey, D sebelah atas. Okey, D sebelah atas kat sini. Ha, ni D kan? Ni D. Okey, D. Kat sini, double prime. Okey, kemudian kalau D, G kan? Ha, saya nak cari H kan? Okey, di bawah. Dia di bawah D. Panjangkan. So, awak akan dapat H. Okey, H akan bertemu dengan F kat sini. Ha, secara tak langsung nanti bila awak ambil pembaris, buat H awak akan bertemu dengan F. Ha, bila boleh terangkan. Contoh. Okey, ini pun awak boleh terangkan. Ha, ini pun dah boleh terangkan. Okey, ini pun dah boleh terangkan. Okey, ni dia punya tinggi. Ni garisan, ni garisan penglihatan. Okey, ni garisan ketinggian. Ha, ni garisan ketinggian dia. Okey, nampak tinggi dia. Ni semakin ini besar, semakin lama semakin kecil sebab dia jauh daripada titik station lah, daripada mata awak. Okey, bila kita nak cari D, B pula B. Tadi kita dah cari D eh, B, B boy. Okey, ini B, nampak? Ha, ni B. B prime, nanti dia jumpa kat sini. B double prime. Okay. So secara tak langsung garis terangkan dia. Nampak tak? Okey, tu persilangan dia eh. Okey, yang kita hitamkan ni semua ni ya adalah tadi yang ini step kelima kan. Okey. Yang kita hitamkan semua ni step yang keenam lah. Okey, itu saja. Nanti kita tengok soalan yang ke-9 pula.